bentar ya. Oh, berarti kamu baru ngasih satu cewek? Aku kan baru pertama kali soalnya ngelakuin ini. Tahan. Sabar dong, lo harus lihat dulu. Iya, enggak, ini nih harus kita gap beneran nih. Jangan nangis dong. Sabar. So, this is the day. Adisti, aku suka sama kamu. Kamu mau jadi pacar aku? Kamu mau jadi pacar aku? Ditembak. Aduh. Kamu mau jadi pacar aku? Lupa kali, dia dulu pernah ngajak balikan. Kamu bakal setia kan sama aku kan? Yakin. Buktiin kalau lo cuma satu-satunya, Dis. Kamu harus buktiin kalau cuma aku satu-satunya cewek. Pacar ya, kamu cuma... Tapi buktiin sesuatu. Gimana caranya, yo? Masih gak yakin. Oke. Ya, teman-teman. Aku pengen buktiin kalau hari ini tuh aku ketemu cewek yang spesial banget. Kita baru pertama kali ketemu dan entah kenapa aku sama dia tuh chemistry-nya dapet banget. Gak habis pikir. Coy. Aku mau. Aku bingung deh. Dia jadi pacar aku. Hah? Ditembak? Aku jadi pacar aku. Video call kali ya, aman nih. Oh my God, lo lihat tuh cupika-cupiki dia. Video call. So-so salting lagi. Gak diangkat. Yaudah, sini. Tapi aku gak ada. Kita ada gak nomor si agen? Ada. Si Adis, ada gak? Coba siap dong. Gue mau video call. Video call? Masih kita gap lo deh. Ada. Oh, gue udah mau video call. Mau video call. Dis, bentar lagi kita video call lo. Lo pura-pura jadi temennya si Cika ya. Nah, ada sahabat aku. Yeay. Pas banget sih timingnya ini sahabat aku loh. Halo, Dis. Lagi di mana, Dis? Lagi di mana? Ini aku lagi di kafe, lagi ketemu sama cowok. Pertama kali, tapi aku akhirnya jadian sama dia. Seneng banget. Oke, coba. Kita pilih dong, mana sih cowok baru lo? Lihat dong. Satu kali dong ya gue tunjukin ya, malu. Nih. Ganteng kan? Temen gue mau ngomong sama cowok baru lo, Dis. Gil, pada kepo. Yaudah, Dani, lihat nih. Siapa? Hah? Siapa kamu? Ini sahabat aku. Coy. Yaudah, kamu minta maaf kayak gimana? Ini maksudnya apa? Oh, ini. Mungkin Agung belum tahu siapa Adis ini ya. Oke, jadi Adis adalah salah satu agen juga dari sang mantan. Gede. Okay. Kamu sih. Kamu gimana sih? Kamu ngajak aku balikan terus sekarang kamu kayak gini maksudnya? Ya kamu yang apa-apaan. Bisa diajak ngomong loh. Baik-baik. Udahlah, enggak usah, gue udah gak mau balikan sama lo. Gak penting. Kamu mau kayak gini, bro. Lu ini bisa diajak ngomong loh. Jelasin dulu, kek. Kelarin dulu. Sorry, makasih. Ya lo kelarin dulu lah, bro. Kelarin dulu lah, lo jangan pergi kayak gitu. Maaf, oh shit. Apa sih? Bisa loh diajak ngomong dulu, woy. Jangan kayak gitu lah. Sumpah, gue. Gue was-was banget sih ini. Gue belum pernah ketingsan mantan, hostnya ditinggal sama pelapor. Cabut. Datang kita konsepin, kita kasih tahu kalau cowoknya itu gak baik buat dia. Malah pengen balikan. Pengen balikan kita ditinggal, emang gak ada tata krama tuh orangnya. Enggak. Tapi apa sih, enggak, ini. Gue gak nangkep nih si Cika nih. Gue gak nangkep dari angle mana perempuan itu masih mau sama laki kayak Agung yang udah sama cewek lain, Vin. Cinta buta, men. Ya. Cinta tuh bisa bikin kita bodoh loh. Ya cinta buta, tapi kan Cikanya kagak buta. Iya juga sih. Maksud gue gak gitu. Kok lo ngeselin sih? Sorry. Gue kesel aja. Kesel gue juga. Gimana nih, coy? Yaudah lah. Maksudnya,
kenapa sih cewek-cewek gitu, terutama pelapor kita gitu, nggak bisa ngelihat bahwa Agung itu emang udah nggak baik, dan kita udah berusaha ngebuktiin gitu kalau Agung nggak baik. Yes, or mungkin ini juga pelajaran buat coaching yang di rumah, bahwa ini buat lo yang cowok-cowok, lo harus menghargai cewek, men, mau dia mantan lo, mau dia pacar lo, mau dia cewek orang, hargainlah, karena menurut gua Agung sama sekali gak ada respectnya sama perempuan. Bener. Dia gak respect sama Cika, dia gak respect sama lo, ditinggal. Dan itu player banget. Dan kalau misalkan coaching-coaching di rumah apalagi ya, cinta tuh boleh loh, cinta tuh boleh. Yang penting tuh apa ya, logika lo tetap dipakai, nah, jangan sampai kemakan perasaan mulu itu kan. Itu dia, ketika lo dihianatin sekali itu salah dia, tapi kalau lo dihianatin dua kali, kesalahan ada di lo. Iya, okay. Kenapa lo masih mau sama dia? Nah itu dia, okay, so kita bungkus buat hari ini, gue Kresna Julio. Gue Revina PT. Yes. Tetap saksikan terus Sang Mantan hanya di Trans 7. Lupa nama, ingat rasa.